Guys, tengok katak aku kat bawah tu dah berminyak. Aduh, patutlah masalah. Oh, teruk kat sini wey. Salam guys, apa khabar? Welcome back to Fariza Channel. Siapa yang dah subscribe, thank you so much. So, hari ni aku nak buat apa? Ni motor aku kat belakang tu. Aku punya motor ni hari-hari baru pakai apa? Baru tukar mentol sekali, lepas tu esok kan dia mati. Aku tukar lagi, esok kan dia mati. So dengan kata biasanya dia punya reflektor ni, reflektor kan punya katak, dia punya katak. Katak dia rosak, so aku nak tukar benda ni. Jom layan cara tukar Suzuki Belang Satria FU 150. Layan. Okay guys, aku pernah tukar sekali dulu katak ni. Dia duduk dekat sini. Dia duduk kat sini bawah tangki. Agak susah agak anak-anak apa ni. Nak tukar tu, so kena buka cover set sebelah ni dulu, lepas tu baru masuk ke dalam tu. Okay, so buka 1, 2, 3 tempel. Alright. Okay, so aku dah buang bakul. Tu bakul. Sebab kata Suzuki Belang tak ada bakul. Ada bakul. Okay, so buka ni. Alright. So kedudukan dia dekat dalam sana. Dalam sana. So jomlah kau tengok. Aku buka dulu. Okay guys, tengok katak aku kat bawah tu dah berminyak. Aduh, patutlah masalah. Oh, teruk kat sini wey. Aku katak kat bawah tu. Kena buka cover set ni dulu. Oh, agak leceh juga. Okay, aku buka tu. Ada skru 2 kat sini. Ada skru 2, 1. Ini 1, ini 2. Lepas sana. So angkat ni, lepas tu try. Alright. Okay guys, aku dah buka skru tangki 2 sini. Lepas tu dekat bawah ni ada 2. Dekat bawah ni ada 2. Baru boleh angkat tu nampak. Tu dia, tu katak tu. Dapat lah, susah guys. Kat situ, bawah seat. Oh, teruk gila. Kat sini minyak, aku tak pakai dia punya filter. Sebab pakai carburetor besar sikit. So, tak boleh pakai dia punya filter. Nanti tak boleh masuk sini. So, memang minyak gila lah kat sini. Aduh. Okay, buka tu dulu. Kita tukar yang baru. Habis lah wiring. Wiring semua basah. Kena minyak. So aku nak kena servis, cuci balik semua ni. Baru okey. Alright, aku cuci dulu lah. Okay guys, aku dah pasang dah setup ni. Lepas tu kabel pun aku dah cuci. Okay, kata aku dah pasang. So kabel aku dah cuci semua. Boleh lain. Aku lap kain, kain ni. Lepas tu masukkan petrol sikit. Okay, so settle. So aku ingat apa ni, aku nak alih kabel ni ke tepi sikit untuk bagi elak daripada kena lenjisan ni. Okay, jom pasang ni, settle lah. Okay guys, so itu saja perkongsian aku pada hari ni. Aku tukar katap. Sebenarnya aku ada lagi video yang ni aku dah buat. Cuma aku test katap tu, aku punya mentor masih terbakar. Katap tu dah okey dah. Maksudnya ada benda lain lagi yang problem. Aku tanya dekat group, dia kata magnet coil, coil magnet. Coil magnet aku problem. So aku punya lampu still mati lah. Katap tu dah okey dah. So video kali ni cara untuk tukar katap je. Next aku akan buat video cara tukar coil magnet kau. Okay, bila kalau korang ada masalah lah, asyik mati, lampu mati je kan, nanti korang boleh tukar katak ataupun coil magnet. Dua ni yang paling penting. Okay, so sampai sini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye.